Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua, jumpa lagi di channel Ajudan TV. Kali ini sobat-sobatku semua, kita kembali ke aktivitas membersihkan rumput yang ada di dekat pohon durian, dan ini sudah hampir selesai. Dan ini aktivitas membersihkan rumput di bawah pohon durian yang besar. Dan sudah mulai terlihat bersih, walaupun baru sebagian. Kita masih banyak bagian-bagian yang masih serut alias rumput yang sudah mau membakar. Nah, sambil bersih-bersih, di mana daun-daun kita bakar, kemudian rumput kita tumpuk. Membersihkan daun, dan sengaja kita buat lubang dan sobat-sobatku semua. Aktivitas ini sebenarnya adalah aktivitas rutin, karena rumput pada dasarnya setiap bulan dibersihkan, dalam artian setiap bulan pasti akan mulai tumbuh membesar ketika dia masuk dalam musim penghujan. Nah, di sela aktivitas yang lain, disembari membersihkan rumput dan tepat di bawah pohon durian yang besar. Jadi sahabatku bisa melihat aktivitas seperti yang ada di dalam tayangan video ini, pohon duriannya. Kemudian tidak jauh dari sana ada pohon durian lagi. Terus kita agak ke bawah sedikit, juga ada pohon durian. Sementara daun-daun yang kering, sementara kita bakar saja dulu. Kemudian untuk rumputnya kita biarkan saja dulu. Thank you.
Jadi inilah aktivitasnya sahabatku. Dan biasanya kalau cuaca panas di pohon durian ini biasa tempat berteduh. Dan sobat-sobatku semua, di aktivitas kali ini dan cuaca juga sudah mulai agak siang, maka sudah waktunya untuk beristirahat dan pulang ke rumah. Aktivitas akan dilanjutkan di keesokan harinya. Nah, untuk aktivitas yang akan datang, kita akan membersihkan di bagian yang tampak di dalam video ini. Oke, sahabatku, terima kasih banyak atas dukungannya, supportnya. Salam sukses selalu.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.